Hujan, woi cepat wey, hujan ni. Hujan. Nama aku Syafi Yusof. Aku asal daripada Johor Bahru. Tapi sejak 10 tahun ni, aku balik ke Sibu setiap kali raya ataupun kalau aku nak balik kampung. Tapi itulah, ada apa kat Sibu? Sarawak tu saja gedi ni ada tak salah aku gedi nak kat Sarawak tapi mahal tak salah aku cakap bagi ambil agak janggal sikit. Tadi kita baru beli roti sebab aku kat sana dekat Sabah Sarawak tadi gedi ni ada gedi ni. What's up gang, gua awak nak sikit cukup. Sekarang gua baru sampai dekat airport Sibu, paling kampung Syafiq. So naik taxi, harga dia RM45. The place where Syafiq ambil lesen. Tengok kereta dia pakai tu, Toyota Vios. Ya, kembali gua Manuski dengan okay, so sekarang kita dekat Wang Seng Food Center. So kita order mi kompua. So kita ada mi kompua daging dan ada mi kompua ayam. Lepas tu kita ambil tosen apa? Air sipeng. Teh sipeng special tadi Syafiq dah explain. Okay Syafiq, cerita sikit your drinks. Jadi kita panggil teh sipeng special lah. Tapi yang ni teh sipeng special pandan. Pakai gula pandan dengan gula apuk. Apuk tu macam gula merah lah. Tapi yang aku ambil pandan ni. Mana aku jalan ke pandan? Kuah Syafiq explain pasal Syafiq. So, Ren minta Syafiq explain pasal mi kampua tak? Mi kolok dia keli sikit. Dia keli-keli macam tu. Kalau mi kampua dia dia lurus lah straight sikit. Dia nipis sikit. Oh, mi pok. Mi pok dia macam kutiau tapi dia bukan kutiau. Lepas tu dia punya mi dia pakai guna tepung ubi eh. Mi kolok dia ada gunakan telur. Untuk baca uli dia dah guna telur. Uli dia, tapi mi kampua tak ada, tak guna telur. Dia pakai tepung uli dia. Tapi paling beza difference sebab dia pakai tepung uli lah bagi aku. Okay, itulah perbezaan antara mi kampua dengan mi kolok. Explanation daripada Syafiq dengan Kaksa. So kalau kau datang Sibu, boleh pergi ke Wang Seng. Habis, penuh lah kedai ni depan ni. Kaksa, okay eh? Pasal malam Sibu. So so ni nasi lemak dia. Dia buku dalam bahasa ni. Harga dia RM1. Okay, siap. Aku terkejut. Lepas tu dia cakap jangan terkejut. Harga dia macam ni. Kita beli kain ya. Kain dia. Harga dia RM10. So dia punya pattern more kepada Sarawakian punya, Borneo punya pattern. And then aku pesan atas Sarawak dan aku suka benda-benda yang melibatkan bunga terung punya kan. So aku pun beli baju. So baju dia ada corak bunga terung. So baju dia harga RM30. Okay lah sebab print dia depan belakang harga RM30. So ni lah aku habis RM40. Tak usah makan lagi. Dah. Cepat. Kita pergi mana? Apa? Kita order. Nak buat duit. Dekat mana, Bik? Kita dekat Wang Seng Food Center. Saya ada satu kedai-kedai Melayu. Dia jual kampua, mie kampua apa semua. Aku pernah kerja kat sini dulu lepas STM. So, kadang-kadang makan. So, kita nak try kampua dia bagi mak rasa kampua jauh ni.